Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke Lift. Selamat sore, Pak Koko. Siap. Anda main di Lampung Plus. Lampung Plus ini sendiri apa sih, Pak Koko? Jadi Lampung Plus ini dibentuk orang-orang Lampung, pemain bola yang pernah memperkuat klub atau tim Lampung yang berada di Jabodetabek. Oh, jadi yang di Jabodetabek. Saya lihat tapi ada yang di Palembang, ada. Ini ada di Jambi, ya, ya. Ada Bengkulu. Ya, tadinya cuman Jabodetabek Sarang dan Plus Sarang. Ternyata banyak teman-teman yang istilahnya tuh kok kita nggak diajak. Oh gitu. Nah, jadi antusias mereka ya, ingin gabung lah gitu. Karena kalimat itu Lampungnya ya gitu. Orang ya. Lampung yang tinggal di luar Lampung. Karena memang terbentuknya di Jabodetabek awalnya. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi Pak Kuku ini memang asli Lampung. Dia ini dulu ketua Libala dari Libala 3, 4, 5, 6. Saudara Kuku ini kebenaran dia berdomisili di Tangerang dan memang ya saya kenal lama sekali dengan Pak Kuku nih. Ya. Posisi Anda kayaknya gelandang sore ini. Ya, sepertinya memang instruksi pelatih di gelandang. Wah. Instruksinya Pak. Instruksinya begitu ya. Saya tahu benar Pak Kuku ini lama bermain dengan saya gitu. Jadi trik-trik gelandang saya ya tadi itu kejadian di sana itu benar-benar momen atau memang action atau memang gaya? Ya, jadi memang kebetulan jatuh kan? Oh. Jadi kita kena jatuh ya, sambil istirahat lah sebentar kan? Namanya pemain tua kan? Oke, okay, Pak Koko, terima kasih. Tolong di likes ya. Okay, siap. Kita mantap. Terima kasih. Gelandang Firma Untina, Pak Sep. Oke, siap Pak Sep. Waalaikumsalam, Pak Kato. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sep. Oke, oke, oke. Gila, kelas. Kasih, Sir. Ya. Pak Sep, deh ya. Ya. Oke, terima kasih. Sip. Game ketiga. Baiklah, kembali ke game ketiga ini. Pabras Lampung berhadir. Berbahaya. Wah, sungguh bahaya penjaga gawang dari Lampung Plus ini. Saudara Supri angkat ke depan dia ke Bambang. Bambang kendang ke Edi, masih dari Edi, angkat ke depan Edi, Happy yang dituju. Saudara Epi dari Lampung Plus, masih saudara Dadang ke Tal, kembali ke Antet. Oh, yang dituju saudara masih dari Lampung Plus, pasai penuh Lampung Plus ini, liak-liuk dia. Pemain nomor punggung 89 ini dari Lampung Plus, masih dari Lampung Plus, ke depan dia angkat dari Lampung Plus, Epi yang dituju, di sana ada saudara Edi liak-liuk dia ke depan, masih dipotong saja. Oh, pemain dari Pabas, gelandang tengah Ricky, ke depan dia Ricky, siapa yang dituju? Salah umpannya saudara Ricky, potong saja. Masih kuasai pemain Pabas, ke depan dia siapa yang dituju? Saudara Ricky sebagai gelandang tengah, masih saudara Ricky, ke depan dia sendiri dia. Ya, dari Pabas. Sayang sekali berdiri offset dari pemain Pabas. Kembali Adang ke Edi ke Epi, masih saudara Epi, ke depan dia Epi kembali, masih saudara Epi lagi, masih dari Lampung Plus, saudara Adang ke Herdi, kuasai penuh kiri luar saudara Herdi, angkat ke depan dia, siapa yang dituju? Ke depan dia pasai penuh oleh saudara Ricky dari Pabas, ke depan dia
masih siapa yang dituju sendiri dia, masih sendiri pemain Pabas ini. Siapa yang dituju shooting ke gawang, dipotong saja dari pemain. Masih serangan baik kembali dari Pabas, saudara Ricky. Masih saudara Ricky, kanan luar diangkat. Shootingan kurang baik dari pemain Pabas ini. Out bola. Tendangan gawang untuk Lampung Plus. Masih dari Lampung Plus. Adang, gelandang tengah, kembali ke nomor punggung 70 dari Lampung, Bambang. Bambang kembali ke Herdi. Adang, masih saudara Adang. Abu yang dituju, kanan luar, Harry. Kembali ke gelandang dari Lampung Plus, saudara Epi. Salah umpan, miskomunikasi dari Evi. Tujuannya ke Bambang, lemparan saja oleh pemain Pabas. Masih dari pemain Ricky, gelandang tengah dari Pabas ini. Aman saja umpannya kembali salah saudara Ricky ini. Supri, saudara Supri, angkat ke depan dia. Evi yang dituju, masih dari Lampung ke depan dia, masih dari Lampung Plus, kuasai penuh body memasuki kotak penalti. Saudara Epi wall pass ke depan aja, kuasai penuh lagi kembali dari Pablas Lampung. Epi gelandang tengah ke depan dia, kanan luar dari Pabas, nomor punggung 18 Pabas. Ricky ke depan dia, siapa yang dituju? Hampir saja. Kurang kontrol pemain depan dari Pabas ini. Shootingannya sangat tinggi sekali. Masih dari Lampung Plus, penjaga gawang Supri. Ke depan dia. Masih Lampung Plus, saudara Ricky diganggu dia, saudara Ricky ke depan dia, siapa yang dituju? Masih saja kurang baik shootingan dari kanan luar pemain Pabas ini. Kuasai penuh lagi penjaga gawang Supri. Bola out saja. Jaga gawang Supri, abu ke Jul, masih Lampung Plus. Kuasai penuh oleh Lampung Plus. Saudara Abu dibayang-bayangi pemain kiri luar dari Pabas. Saudara Ricky, masih saudara Ricky, potong saja saudara Jul. Saudara Epi duel bersama saudara Ricky, masih saudara Epi. Abu ke depan dia, gelandang kembali ke Evi, nomor punggung 9. Andang kembali, masih Andang, kuasai penuh. Lampung Plus kembali dengan kecok-kecok. Saudara Adang, Abu. Oh,
pelanggaran untuk Lampung Plus yang mana saudara Epi dilanggar dengan nomor punggung 18. Kembali dari Lampung Plus, saudara Heri. Heri yang dituju, potong saja saudara Riki, masih Riki. Ke depan dia, siapa yang dituju? Kembali salah umpan lagi saudara Abu. Kembali lagi Pablas. Siapa yang dituju? Nomor punggung 23 si Edi. Ah, terjatuh dia. Masih dikuasai lagi pemain Pablas. Angkat ke depan dia. Oh, dengan mudah penjaga gawang Supri ini dari Lampung Plus. Evi. Kembali pemain Lampung Plus, saudara Evi lagi ke Adang. Adang ke depan dia. Oh. Terlalu deras umpanan dari Adang sebagai gelandang dari Lampung Plus. Pabas, saudara Riki ke depan dia. Saudara Edi masih dari Pabas ke kiri dia. Mudah saja penjaga gawang Supri ini menangkap dengan syutingan yang sangat lembut. Kembali Hardi. Hardi ke Epi. Masih diguasai penuh untuk pemain tengah dari Lampung Plus ini. Saudara Adang, potong saja saudara Adang. Masih nomor punggung 89 dari Lampung Plus. Saudara Hardi yang dituju, potong saja oleh pemain belakang dari Pabas, Riki. Masih saudara Riki ke kiri luar dia. Angkat ke depan. Masih dari gelandang. Oh, terlalu terburu-buru gelandang. Masih saudara Riki. Angkat ke depan dia. Oh, offset. Nomor punggung 18 berdiri offset dari pemain Pabas. Kuasai penuh oleh Lampung Plus, saudara Ejul. Kembali ke Hardi. Masih Lampung Plus. Siapa yang dituju? Epi, dipotong saja. Kembali dari kening luar dari Pabas, saudara Epi. Terupas dia ke depan. Sayang sekali. Pemain depan dari Pabas ini terburu-buru untuk mencetak gol ke gawang Lampung Plus. Kembali saudara Supri, masih dari Lampung Plus. Ijul, kuasai penuh Ijul. Hardi, Abas yang dituju, Epi maksudnya, dipotong saja penuh pemain Pabas. Masih pemain Lampung Plus. Ke depan dia. Kanan luar yang dituju. Masih saudara Riki. Kuasai penuh saudara Riki. Cop ke depan. Apa ya? Penalti. Saudara-saudara, untuk pemain Pabas mendapatkan penalti. Siapa yang mengambil penalti? Menunjuk titik penalti nomor punggung 78 yang ngambil titik penalti ini, mudah-mudahan bisa gol.
penalti, saudara-saudara, pemain 17. Wah, di tepi saja, gol! Bola rebound didapatkan dari pemain Pabas. Akhirnya tercipta gol balasan dari Pabas. Kedudukan 2-1. Saudara kita memberi support. Iya, kembali dari Lampung Plus, masih dari Lampung Plus ke tengah dia. Herdi yang dituju, Lampung Plus. Masih dikuasai penuh oleh pemain Lampung Plus. Saudara Herdi, adang ke depan dia. Oh. Sangat lemah syutingannya saudara Adang ini. Kuasai penuh penjaga gawang dari Pablas. Saudara masih Lampung Plus offset nomor punggung 79 dari Pabas berdiri offset. Kembali Lampung Plus menguasai bola dari gelandang kanan. Adang mengikut pembanti saudara Bambang, kembali lagi ke depan Lampung Plus, kembali ke Hadi, masih Lampung Plus, gol. Kembali proses yang ketiga, proses yang sangat baik sekali, kedudukan menjadi 3-1 untuk Lampung Plus. Kembali ke lapangan tengah, saudara Ricky, gelandang kreatif. Saudara Ricky, masih saudara Ricky, liku-liku dia. Oh, berdiri offset nomor punggung 23 ini dari Pabas. Kembali penjaga gawang Supri, ke depan dia Santo. Santo ke Herdi. Kembali ke Lampung Plus. Dari kanan luar, Herdi yang dituju. Dipotong saja dengan pemain belakang Pabas. Ricky yang dituju, dipotong kembali. Adang dari Lampung Plus. Adang ke kanan luar. Nomor Herdi yang dituju, potong saja. Pelanggaran untuk pemain Pabas, kembali kanan luar, masih kuasai penuh pemain bek kanan dari
Abas ini kembali lagi dia. Siapa yang dituju? Oh, Ricky yang dituju. Salah umpannya. Dipotong kembali pemain Pabas. Masih lihat ke kiri, ke kanan dia. Muncul pemain nomor punggung 6 ini dari kiri luar. Sendiri dia. Tidak ada yang bantu. Liak, liuk, mutar-mutar. Pemain punggung 6 dari Pabas ini. Masih kuasai penuh. Dorong. Siapa yang dituju? Saudara Ricky yang dituju. Oh, dengan mudah saja penjaga gawang Supri dari Lampung Plus ini. Terima kasih, babak ketiga telah selesai.